Lagi menunggu pasien. Kasih waktu 5 menit ya. Pengerjaan otot penahan sperma tahap 3 sudah lewat. Sedang mengajarkan pasien di kekuatan tertinggi. Mengajarkan pasien untuk memberikan power saat menahan sperma dengan benar. Kaki, perut, hati-hati. Nafas, bagus. Beda enggak? Beda enggak? Beda. Beda. Twing gitu ya. Ya. Keluhan pasien sama dengan live sebelumnya, keluhan pasien cepat keluar ya. Biasanya berapa lama? Durasi nih kalau ML bilang cepat keluar tuh berapa lama? 5 menit. Sekarang yang dirasakan untuk penahan spermanya gimana? Lebih enteng, sedikit lebih enteng, sedang atau jauh beda dari sebelum pengerjaan? Jauh beda? Iya. Yang pertama sebelum dikerjain rasane? Abot. Bahasa Indonesia rek. Berat. Ya? Terus 3 tahap yang dilalui, terakhir sudah dikerjain ini penahan sperma nih, komentare? Enteng. Enteng. Iya. Dan sudah ada power ya? Iya. Ya tunjukkan, aku pengen tahu powernya. Terbagus, bagus, wes langsung rek. Saiki langsung gak ada yang mikir kok ya. Kulo langsung, ayo pegang, ayo kasih power tertinggi, wes mantap. Sekarang belajar lebih kuat, hati-hati. Bagus progresnya, pasien 23 tahun mengeluhkan cepat keluar. Tahap demi tahap sudah dilalui, 3 tahap sudah berlalu dan pasien sudah merasa penahan spermane apa? Enteng. Iya. Yang sebelum dikerjain gimana rasanya? Berat. Det iya. Gitu ya? Iya. Sekarang bisa bergerak sendiri ya? Iya. Pasien dari Batang, usia 23 ya? Iya. Tadi sudah dikasih rumusnya ya sebelum tindakan. Ya. Iya. Untuk supaya enggak cepat keluar dan supaya burungnya greng. Iya. Kamu sudah pernah dengar rumus ini sebelumnya belum? Belum. Hah? Belum. Belum. Kira-kira bermanfaat nggak rumusnya? Bermanfaat. Bisa untuk merawat sendiri, janji? Bisa. Ya, nggak bolak-balik ke bengkelnya kalau sudah diajarin ya. Cara merawatnya ya. Ya. Sudah tahu gimana biar nggak cepat keluar? Ringnya. Ya, sudah tahu ya? Sudah. Merawatnya udah tahu belum? Sudah. Supaya burungnya greng? Sudah tahu caranya? Sudah. Kira-kira bisa melakukannya sendiri supaya nggak bolak-balik ke sini? Bisa. Bisa ya? Iya. Supaya nggak bolak-balik ke sini ya? Iya. Jadi terapi ini selain tindakan juga memberikan rumus jitu untuk pasien bisa tune up sendiri. Sudah beda ya? Mau pipis dulu enggak? Enggak ya? Enggak. Tak kerjakan selanjutnya ya? Iya. Nanti rasakan ya. Rasakan performa dia setelah dikerjakan. Beda. Ya? Iya, Mak. Ana mau lanjut ngerjain pasien. Sudah merasa beda. Sekarang Ana pengen buktikan ke dia. Bahwa bukan cuma rasanya yang beda, tapi performanya juga memang beda. Saatnya tes kemampuan pasien untuk mempergunakan alat yang sudah dibenahi. Mudah-mudahan setelah dikasih senjata bisa gunain, kasih pedang nggak bisa gunain percuma, ya? Iya. Rugi katanya. Ana mau lanjut kerja dulu.